Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadrat al-ulama al-ajilla wal-masyaih al-nubala wa fil muqaddimah fadilatu syaih al-had Muhammad ulil Nuhai Arwani wa fadilatu syaih al-had Muhammad ulil Albab Arwani wa fadilatu syaih al-had Muhammad Arifin Fanani wa fadilatu syaih al-had Hasan Fauzi wa fadilatu syaih al-had Mustafa Imran fadilatu syaih al-had Ahmadi Abdul Fattah wa fadilatu syaih al-had Munfa'at Abdul Jalil wa fadilatu syaih al-had Ahmad Arwan wa fadilatu syaih al-had Abdul Manan. Yang kita muliakan Bapak Kyai Haji Mashkur Muin, Bapak Kyai Haji Imam Awali, Bapak Kyai Haji Muhammad Ali Fikri, Bapak Kyai Ahmad Salim, Bapak Kyai Abdul Khaliq, Bapak Kyai Haji Agus Anik Muhammad Maki, Bapak Kyai Khalilur Rahman, Bapak para waka yang bisa hadir pada malam hari ini, yang terhormat Al-Ustaz Ali Mahsun, Al-Ustaz Abdullah Fatih, dan tentu yang terspesial adalah para santri, santri-santri spesial di kelas spesial. Amin Allahumma. Langsung mawon sebab mangkeh wonten mauidah. Pertama, atas nama madrasah memberi apresiasi atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini menunjukkan i'tikad baik kalian santri kelas 12, utamanya kelas atau program keagamaan, untuk nguri-uri tradisi, untuk nguri-uri ajaran, untuk nguri-uri pelajaran yang memang harus diuri-uri, dan itu menjadi salah satu prototipe, salah satu identitas madrasah Taswiqut Thullab Salafiyah TPS Kudus. Maka apresiasi tentu sejak dimulainya program ini 2-3 tahun yang lalu dari kakak kelas kalian, lalu kalian melanjutkan sunnah hasanah daripada kakak kelas kalian, dan ini juga kita harap nanti berlanjut, dan bahkan kalau perlu tidak hanya kelas PK, nanti kelas IPA juga mengadakan program tertentu, IPS tertentu, bahasa tertentu, dan kalian akan mendapat sumbangsih aliran pahala sebab kalian kelas PK menjadikan sunnah atau membuat dalam tanda kutip sunnah hasanah di madrasah kita tercinta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap saat kita sampaikan jangan malu untuk menampakkan identitas ke-TBS-an kita. Dimanapun kalian berada dan kapanpun itu, identitas TBS harus selalu kalian jaga dan tampakkan. Siapa kita? TBS. Mengapa demikian? Apa itu identitas TBS? Taqdimul ilmi wa ahli. Santri TBS itu santri yang di dalam dirinya terpatri taqdimul ilmi wa ahli. Santri yang senang dengan ilmu, santri yang senang dan hormat taqdim kepada ahli ilmu. Ini harus kalian kebawa betul, pahami betul,
dan akhirnya kita harap menjadi karakter yang mendarah daging pada diri kalian. Dan ini sejak dicontohkan para founding fathers, para muassis, para pendiri madrasah kita tercinta, dengan visi yang begitu luar biasa. Visi itu adalah cita-cita, visi itu adalah obsesi, visi itu adalah prestasi jangka panjang yang ingin diraih oleh para pendiri madrasah kita tercinta. Hubbul ilmi wa ahlih, dan hubbul ilmi sudah nanti akan sering kalian dengar dari poro yai, poro asatid. Intinya cinta ilmu. Ilmu di sini adalah semua ilmu. Tidak ada there is not different. Sainovo knowledge dichotomy. Kita harus menyatakan tidak terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Tidak ada istilahnya ini ilmu swarga, ini ilmu neraka, ora. Tetapi ada di sana fiqhul aulawiyah. Ada skala prioritas bahwa ada ilmu yang memang paling penting dan harus kita dahulukan. Di bawahnya ada ilmu yang penting, di bawahnya ada ilmu yang penting. Tetapi ada fikih prioritas, ada skala fikhul aulawiyat atau skala prioritas. Dan itu yang dinyatakan Imam Al-Ghazali Al-Hujjatul Islam dalam beberapa kitab beliau. Tauhid, ilmu yang pertama itu apa? Ilmu yang menjadikan akidah kita benar dan ibadah kita sah. Maka ilmu tauhid harus didahulukan, ilmu fikih didahulukan, dan ilmu tasawuf didahulukan. Dan setelah itu nanti ilmu-ilmu semuanya penting, karena nanti setiap ilmu bisa berperan untuk menjadikan kita sebagai ahli ilmi. Dan dengan ilmu itu nanti Allah akan mengangkat derajat kita darajatin, bahasa Al-Qur'annya. Sebelum penutup semifinal, tetapi setelah itu nanti kalian jangan lupa ini poin, bahwa al-adab qoblal ilm, ada dawuh bahwa etika, adab, tata krama itu sebelum ilmu. Artinya pada saat kita mempelajari ilmu, landasi kita ngaji itu dengan adab, landasi kita ngaji itu dengan etika, dengan tata krama. Sebab ketika kita mencari ilmu tidak dilandasi dengan adab, etika, maka nanti ilmu yang kita pelajari cuma menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang pinter secara IQ-nya, tetapi rapuh di dalam hati dan nuraninya. Ilmu kok tidak didandasi dengan adab, maka nanti yang jadilah Fir'aun, pinter, tetapi karena tidak dilandasi ilmu, justru ilmu yang didapat menjadikan dia manusia di antara manusia tersombong di muka bumi, karena menyatakan mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ilmu yang tidak dilandasi ilmu, yang tidak dilandasi adab, jadilah nanti Qarun. Bagaimana Qarun? Ya itu tadi, dia pinter mengelola bisnis, bahwa bahkan Qarun itu adalah nanti ditafsir dikatakan Qarun itu sebelum mendapat cobaan kekayaan yang luar biasa adalah manusia paling alim di Bani Israel masa Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Harun, itu Qarun nomor 3. Tetapi karena tidak dilandasi adab dan etika tadi, akhirnya menjadikan dia manusia sombong. Ditanya tentang rahasia kesuksesan berbisnis, maka jawabannya itu adalah karena kepiawaianku dalam berbisnis, kejeniusanku di dalam mengelola bisnis. Tetapi apa yang terjadi? Balasannya fa khasafna bihi wa bidaril ardh, dibenamkan dia bertama harta bendanya di muka bumi. Intinya santri TBS, pesan yang terakhir, ayo, identitas TBS, visi TBS itu betul-betul usahakan terpatri pada diri kalian.
visi TBS yang 2,1 titik itu harus selalu kalian hafal, kalian hayati, lalu berusaha diri kalian di setting biar pada akhirnya bisa mengejawantahkan, mewujudkan visi madrasah kita tercinta ini. Lalu yang terakhir sekali sebagai penutup, karena ini program kalian MAK masih dalam rangka hari peringatan hari lahir madrasah kita tercinta yang ke-94. Kemarin di depan para asatidz dan para guru, saya bacakan catatan sederhana man jabal, man iku wong jabal gunung, wong gunung berarti nah. Maka ini pada kesempatan ini saya bacakan kepada kalian catatan sederhana saya untuk ungkapan rasa cinta kita terhadap madrasah tercinta dalam beberapa kalimat dan bait seperti di bawah ini saya bacakan. It is about a name, tentang sebuah nama. Engkau lahir di era penjajahan, 2 tahun dari kelahiran Jam'iyah Kebangkitan, para ulama, kiai dan agamawan, maksudnya NU. Sebulan setelah pemuda Nusantara mengikrarkan persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Pendirimu para ulama kenamaan, para muflisin ahli tirakat dan cendekiawan, melanglang buana saat menimba ilmu pengetahuan. Al-Azhar Asy-Syarif Mesir dan Tanah Hijaz jadi tujuan, bersama kiai dan ulama Nusantara dipadukan. Namamu unik dan penuh dengan filosofi kehidupan, bukan nisbat kepada tanah kelahiran, bukan nisbat kepada jenis kelamin bawaan, bukan pula nisbat kepada tokoh idaman. Tetapi di dalam namamu terkandung motivasi dan sugesti, di dalam namamu terselip spirit dan inspirasi, semangat juang bagi para murid dan santri untuk senantiasa mengaji dan mengkaji, bakti santri pada negeri, khidmah santri pada sang kiai, menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Proses final namamu juga unik dan menawan. Dari 2 kata taswiku tulab TB tanpa tambahan, lalu ditambah sekul TBS sebagai akhiran, kemudian berubah salafiyah TBS hasil istikharah dan pilihan. Penambahan sekul pada masa penjajahan bukan bentuk kompromi dengan penjajah bumi kelahiran, tetapi siasat tingkat tinggi dari kiai pilihan, juga indikator kedalaman ilmu dan keluasan wawasan dalam memahami agama dan keberagamaan demi terbumikannya nilai langit dan ajaran. Dan di era kemerdekaan, kata salafiyah menjadi pilihan, nadom jauharatut tauhid jadi pencerahan, bahwa itba' generasi salaf jadi sumber keberkahan. Keberkahan demi keberkahan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Tiap tahun ratusan bahkan ribuan masuk dalam naunganmu dengan penuh ketundukan, ibarat kawah candra di muka, tempat mengembleng calon pemimpin dan panutan. Engkau yang unik, engkau yang antik, engkau yang inspiratif. Madrasah Taswiqut Thullab Salafiyah TBS Kudus, stimulus dan sugesti para murid dan santri untuk mengaji dan mengkaji seputar kesalafiyahan dan teks suci. Wa kama qultu law lam akun azhariya lawatitu an akuna azhariya aqulu min ummi qalbi law lam akun tbsiya lawatitu an akuna tbsiya. Sebagaimana kita mengatakan, seandainya aku bukan alumni Azhar, maka aku selalu berharap untuk menjadi alumni Al-Azhar Asy-Syarif.
maka setiap kita santri TBS harus mengatakan laulam akun TBSia lawaditu an akuna TBSia. Seandainya kita bukan santri TBS, maka selantiasa kita berusaha dan ingin untuk menjadi santri TBS. Dirgahayu Madrasah TBS Kudus yang ke-94, semoga semakin eksis dalam menebar rahmah dan manfaat kepada umat dan masyarakat hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kita coretan sederhana dari Kutub Utara. Dari Kutub Utara, maka harus jiwa TBS harus di dadaku, di dada kita semua. Dan setiap saat kalian punya para masyayikh, para kiai sebagai panutan, tempat curah-curahan, curhatan, minta arahan. Ayo, kiai-kiai yang di depan kalian ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan bukan berarti bawa akali duso, maksudnya kalian selalu datang minta arahan, minta nasihat, mumpung masih ada beliau-beliau. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.